Assalamualaikum dan salam dirgahayu kulaiku. Anda bersama saya Hakim Sanyasi dalam satu video yang baru. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam satu video yang baru untuk anda semua. Tak kira di mana saja anda berada, jangan lupa like dan subscribe untuk saya Hakim Sanyasi untuk banyak lagi kotak-kotak ini. Sebelum itu, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin pada anda semua di mana saja anda berada. Semoga Allah SWT mengampuni kita daripada hidup lagi. Tuan-tuan, sebelum itu saya memohon ampun dan maaf andai kata saya tak buat video yang baru. Oleh kerana saya terlalu sibuk dengan kerja saya sebagai pengawal keselamatan, dan satu lagi saya ada kursus apa ni, macam latihan memandu apa ni, kenderaan berat, itu lesson E lah tak salah saya. Tapi apapun, saya minta ampun banyak sangat kepada tuan-tuan dan puan kerana saya tak buat live. Apa ni, live, maksudnya buat upload video saya dekat YouTube yang terbaru, yang apa yang saya cakap tadi, pada awal tadi. Jadi saya harap saya buat video ni untuk saya akan terangkan pandangan semualah mengenai tajuk yang kita akan nak bincangkan pada bawah itu tersebut. Tuan-tuan dan puan, sejak satu Syawal hari itu, kita memang menyambut kegembiraan negara kita dengan menyambut bulan Syawal dengan sesudahnya berpuasa selama sebulan, dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham, dan swim azam ziarahi antara diri tetangga kita. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya cerita ini saya memang agak sedih dengan pemergian pemimpin Hamas, iaitu Dr. Ismail Hani, yang dikatakan 5 keluarga termasuk 2 orang cucu beliau ni meninggal dunia akibat diserang oleh tentera Israel ketika mereka ni keluar berjalan-jalan di bandar Gaza tu juga. Pengurusian ni tuan-tuan, saya ambil petikan ni daripada Utusan Malaysia, dan satu lagi saya ambil daripada Sinar Harian. Mula saya akan ceritakan daripada Utusan Malaysia, dan sebelum tu saya akan ceritakan benda tu ya, oleh Sinarian, dan kita akan bacakanlah, dan saya akan bacakan benda ni untuk anda semua. 3 anak lelaki termasuk 4 cucu pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang terbunuh dalam serangan udara Israel di semenanjung Gaza ketika sambutan Aidilfitri semalam, yang ini satu Syawal yang itu. Tentera Israel mengesahkan melakukan serangan itu, menggambarkan 3 anak Ismail Haniyeh sebagai korporasi dalam sayap bersenjata Hamas. Hazim, Amir dan Muhammad dilaporkan terbunuh apabila kereta mereka yang dipandu mereka dibom di Camp Al-Shati di Gaza. Menurut kenyataan Hamas, 4 cucu Haniyeh, 3 perempuan dan seorang lelaki teruk terbunuh dalam serangan tersebut. Saya minta maaf kalau saya tersebut tadi 2 orang cucu. Dia tersebut dalam 4 orang cucu. Haniyeh yang berbekalan di Qatar, Qatar itu juga tegas dalam diplomasi antarabangsa Hamas ketika perang dengan Israel semakin buruk di Gaza, di mana rumah keluarganya musnah dalam serangan udara pada November tahun yang lalu. Darah anak lelaki saya tidak lebih mahal daripada darah rakyat kita, katanya dipetik di Al Jazeera TV. 3 anak lelaki dan 4 cucu Haniyeh dikatakan membuat lawatan keluarga pada hari pertama sambutan Aidilfitri di Shati, kamp pelarian di Gaza City. Hamas berkata pihaknya sedang mengkaji cadangan gencatan senjata Israel dalam perang Gaza lebih 6 bulan, tetapi tidak tegas dan tidak memenuhi satu pun tuntutan Palestin yang dikeluarkan oleh Reuters. Ini adalah petikan daripada Sinar Harian. Dengar ya tuan-tuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghubungi pemimpin utama gerakan Hamas iaitu Ismail Haniyeh pada petang pagi petang Khamis bagi mengucapkan takziah di atas pemergian 3 anak lelaki ini dalam serangan udara oleh rejim Israel. Beliau berkata, kehilangan nyawa insan yang tidak berdosa itu, terutama anak kanak-kanak, dalam suasana cukup tragik ketika Hari Raya Aidilfitri amat sukar diterima oleh sesiapa. Saya mewakili seluruh rakyat Malaysia menyatakan solidariti tidak berbelah bahagi dan semangat kebersamaan tinggi bersama keluarga Ismail serta seluruh rakyat Palestin yang telah kehilangan keluarga tersayang. Malaysia menzahirkan kecaman dan kutukan sekeras-kerasnya ke atas rejim biadab Zionis Israel yang berterusan melakukan genosid kebencian ke atas warga Palestin. Ini membuktikan mereka tiada keinginan melakukan gencatan senjata seperti mana dituntut oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB tempoh hari, dan tidak tunduk dan
atau patuh kepada prinsip hukum serta undang-undang antarabangsa. Kata ini dalam satu kenyataan. Sebelum ini, Sina Aryan melaporkan Ismail Haniyeh kehilangan tiga anak lelakinya, iaitu yang saya cakap tadi, Azin, Amir dan Muhammad, serta beberapa cucu akibat terbunuh dalam serangan Israel di semenanjung Gaza. Terbaru, media antarabangsa memalukan sejak bermula kempen pembunuhan beramai-ramai di Gaza pada 7 Oktober yang lalu. Lebih 33,360 rakyat Palestin telah terbunuh, manakala 75,953 orang mengalami kecederaan. Dalam masa pada itu juga, Anwar mendesak agar komuniti antarabangsa bertindak tegas terhadap antara Israel ke atas kezaliman yang dibuat dan perlu bekerja untuk menjamin keamanan untuk buat rakyat Palestin yang secara konsisten dinafikan sejak 75 tahun yang lalu. Serangan kurang ajar oleh rejim pengecut Zuri Israel ini hanya meniatkan sebarang harapan ke arah penyelesaian secara aman dengan prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia terus diinjak tanpa nuksa, ujar beliau lagi. Ini adalah pendidikan daripada Sina Aryan dan utusan Malaysia itu juga. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya baca pendidikan daripada Sina Aryan dan utusan Malaysia itu, tuan-tuan, saya tak boleh terima dengan apa tu maksudnya macam lapor apa ni, macam apa ni, saya nak tak tahu nak cakap apa ni. Dia tak boleh terima dengan kematian tiga orang anak Ismail Haniyeh yang dilakukan terbunuh ketika beliau menziarahi dia tanya di apa ni, dekat Gaza tu juga. Tapi tak kala kita ni tuan-tuan, bila saya beri kepada ni tuan, tak kala kita apa tu meraihkan ni tuan-tuan, saya tanya-tanya macam mana keadaan Amerika di Palestin tuan-tuan. Saya pun walaupun kita berjauhan daripada bumi yang diduduki oleh Ambiya tuan-tuan, saya memang takkan tergamak nak membunuh orang yang dia tak ada salah dengan kita tuan-tuan. Yelah, anak-anak beliau pemimpin Hamas pun dia tak ada kena-mengena dengan organisasi tersebut. Jadi bila kita tengok tuan-tuan, anak-anak beliau terbunuh serta cucu-cucu beliau tu, saya tengok, masa kita tengok wajah dia tu, wajah Ismail Haniyeh tu ketika dapat berita tu, dia macam tenang tu, macam tak ada apa-apa, macam tak ada meraung ke menangis sekalipun. Macam bila dia dengar kematian tu, macam dia tenang je. Dan beliau ada sempat pergi dekat hospital bertemu dengan isteri beliau ni. Dia bila menggambarkan, bila dengar macam kematian anak dan cucu dia, macam seolah-olah dia tak ada rasa kecewa dan menangis. Dia macam, dia tangkap gambar macam ni, benda tu. Nampak tak? Saya tak bohong. Sebab anda boleh tengok, nanti saya akan tunjukkan gambar tu. Memang, ya Allah, aku tak boleh nak kata. Benda ni memang saya pun pun sedih. Pemergian anak biar yang tak kena benda Hamas dibunuh macam tu je. Jadi saya tak tahu lah apa mereka, motif mereka tu. Dia nak bunuh anak orang, apa ni, anak-anak orang tu yang tak berdosa. Saya pun, saya sendiri ibu tak pernah centik apa tu, apa tu, pukul anak orang tanpa sebab ataupun nak bunuh pun. Kecuali dia tu mereka degil-degil lah tuan-tuan. Tapi saya sedih bila macam, bila arahan pihak PBB tak diendahkan, dia bunuh orang tak bersalah. Maknanya kita ni dah sampai masanya kita ni tak beri muka lah dengan orang-orang yang kurang ajar tu. Sebab saya ni memang sebagai anggota, sebagai rakyat Malaysia pun takkan sekali-kali buat kerja yang kerja itu juga. Jadi bila kita tengok kematian anak-anak Dr. Ismail Haniyeh itu, saya pun sendiri pun tak boleh nak cakap apa, kau nak komen. Benda ni memang, yelah, sekelip mata anak-anak mati terbunuh. Kalau saya macam tu, macam saya macam sedih, kecewa, tiba dengan keadaan yang keluarga saya meninggal macam tu. Tapi yelah, sebagai saudara Islam memang tahu kadang-kadang itulah mereka ni memang dah dijanjikan Allah SWT dengan balasan syurga bagi orang yang bersabar dan beramal soleh. Jadi kalau saya cakap benda ni, memang orang takkan tengok video saya. Mungkin saya ada, mungkin tak ada orang tengok video saya pasal peristiwa apa yang berlaku 2 hari lepas tu. Tapi
Apa pun saya ucapkan salam takziah kepada keluarga Dr. Ismail Hania ke atas pemikiran lebih kurang 7 orang anak beranak beliau ni kerana diserang oleh tentera Israel. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa keluarga beliau dan diberikan rezeki pada keluarga apa ni Dr. Ismail Hania. Dan saya berharap pihak macam tu, apa pihak mahkamah ke dapat menahan mereka ni dibawa ke ke muka pengadilan untuk diberikan hukuman yang setimpal. Yalah, saya tak boleh nak gambarkan pun, dia orang tak ada kena-mena Hamas, tak ada kena-mena dengan organisasi Hamas dibunuh macam tu. Bayangkan orang lain macam kita saat kita meraihkan macam apa meraihkan hari kemenangan kita itu menyambut hari raya Aidilfitri dengan dengan keadaan sederhana, tiba-tiba budak-budak yang tak ada salah, tak ada apa dibunuh macam tu. Ya Allah Rabbi, benda ni memang betul. Saya cakap memang saya tak terkena mengenai mereka, tapi saya menganggap mereka tu sebagai saudara seagama saya. Jadi apapun saya minta ampun, minta maaf, anda kata saya ni bercakap betul serang di Ta'ala. Saya tak nak apa tu macam anda apa tu nak backup mana-mana saya pun, tapi atas nama dasar agama Islam, saya berdoa Allah SWT agar berikan keadilan pada mereka yang bertanggung jawab benda itu. Sebab ini bukan kecil, ini perkara besar. Tujuh orang anak beranak mati macam tu je. Sebab saya ni macam sakit tau. Yelah, pemimpin Hamas, Dr. Ismail Haniyeh tu bukan orang lain. Dia mantan Perdana Menteri Palestin tau. Benda tu. Saya harap saya tak nak dengar lagi apa-apa cerita dia, soal sumbang apa saya pun. Saya minta pihak berkuasa tak menahan mereka yang melakukan kejahatan mereka dan diberikan hukuman yang simpan. Saya harap tak nak benda ni terjadi di bulan yang kita nak dah bulan yang suci ni dicemari dengan benda-benda yang agak melampau di sisi agama. Yang kita sendiri tahu memang orang Yahudi yang betul-betul yang pegang kitab benar, dia takkan tergamak nak bunuh orang tanpa sebab benda tu. Melainkan dia, mereka ni diserang oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan nak pertahankan di itu tersebut. Oleh sebab itu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dah batin, saya minta ampun, minta maaf andai kata saya lambat. Apa ni, saya dah lama tak buat upload video dekat YouTube. Oleh kerana saya, yang saya cakap pada awal tadi, saya ada apa ni, ada sibuk sekali dengan bulan Ramadan dan ada juga dengan latihan vertical menjadi pemahaman driver lori tu. Dan kita akan jumpa lagi. Jangan lupa, sesiapa yang nak bagi Super 10, anda boleh berikan kepada saya dengan harga serendah RM9. Dan siapa yang nak beli merchandise atau pakaian-pakaian yang ada kat bawah saya ni, anda boleh belinya. Dan sebagian tu akan diserahkan pada apa tu madrasah dekat kampung saya untuk banyak lagi, untuk diserahkan kutipan hasil jualan saya dekat dalam platform tu tersebut. Oleh sebab itu, kita akan jumpa lagi pada next video dan sampai jumpa.